Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indah, lagi-lagi bertemu dengan saya Indah Permatasari yang akan selalu menghadirkan harga aglonema dan di setiap Nur Seri yang selalu berbeda. Yeah. Apa kabar Bang Kumai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat datang Mbak Indah. Selamat datang. Ini masalah Jumat nih ya. Masalah Jumat. Kita Jumat berkah dulu. Jumat berkah ya. Berkah. Dan mudah-mudahan untuk rezeki kali ini juga lebih bagus ya. Amin. Amin. Nah, sahabat Indah, kalau tadi saya sudah sempat berkeliling, banyak aglonema yang termasuk tani lokal. Iya. Yeah. Terus udah gitu ID-nya juga jarang-jarang dijumpain nih. Untuk saat ini kita kemarin habis melalang buana. Iya kan? Saking benar-benar berantusias untuk berjualan, iya, belanjanya sampai ke Jogja. Iya, ya? Kemarin sekaligus kita ada nonton bola sekaligus lah. Oh gitu. Silaturahmi ke temen di Jogja. Ya, kita sedikit-sedikit hunting aglonema ya. Ada ya? Beberapa yang emang kita siapin. Setelah pulang kan ketemunya nanti sama Mbak Indah. Jadi kita siapin buat di Mbak Indah. Jadi ada jenis-jenis aglonema yang khususnya agak koleksian terus udah gitu. Dari harga gimana nih? Kita kasih harga spesial deh pokoknya. Spesial ya, spesial kemerdekaan ya. Spesial kemerdekaan. Oke, nah, pokoknya kita nonton aja lah kalau gitu ya. Sahabat Indah, kalau bisa jangan sampai di skip, jangan sampai kelewatan untuk ID-ID yang memang sangat terbaru, apalagi aglonemanya sudah dengan kelasnya tanian lokal. Jadi yang pasti dari ketangguhannya pun berbeda. Oke, langsung aja yuk kita simak berapa harga aglonema di tempatnya Bang Kumai. Bersama dengan Bang Kumai. Di sini ada aglonema pertama kali adalah Dewi Huges ya. Iya, itu Huges, Mbak. Yang saya pegang ini langsung ukuran yang besar loh, Bang Kumai ya. Itu udah siap induk. Siap indukan. Harga berapa sekarang? Ini kita kasih harga spesial sama harga promo Rp350.000. Tunggu, spesial sama promo bedanya apa nih? Pokoknya spesial sama promo kita jadi satu. Kita jadi spesial promo kali spesial ini. Spesial promo. Ya. Oke, boleh. Sahabat Indah, kalau dilihat ya, ukurannya kan gede, warnanya bagus. Terus udah gitu yang paling menjadi daya pikat dia sendiri adalah susunan ya. Susunan. Kalau yang ada dua ini, yang satu agak besar. Yang sini yang lebih besar ya. Baik, yang lebih besar 3,5. 3,5. Yang kecil agak kecil tapi performanya dapat. Performanya lebih merah. Iya. Oke, sama-sama Rp350.000 untuk Dewi Huges. Cuman sahabat Indah, kalau mau lebih murah lagi ada kok. Ada yang tenang ekonomis. Aja ekonomis. Nah, kalau untuk ukuran yang segini di harga berapa sih Bang Kumai? Nah, ini kita siapin yang ekonomis, Mbak. Terjangkau artinya ya. Oke, boleh. Yang harga berapa kalau yang ukuran-ukuran segini? Ini kita kasih harga promo itu 185. 185. Oke. Dapat Dewi Huges ya. Dewi Huges. Cakep loh sahabat Indah, dia bukan sembarangan yang Dewi Huges asal-asalan. Yeah. Dia yang dari Bonggol teratur, terus udah gitu kalau dari perhatian warnanya dia lebih merah ya. Iya. Oke, sahabat Indah, 185. Bang Kumai, kalau saya tawar 3,5 dikasih nggak kalau beli 2? 3,5 boleh lah. Beneran boleh. Untuk sahabat Indah lover. Boleh, iya betul-betul. 350 beli 2, kalau 1 kembali saya kembalikan dengan harga 185. Iya. Artinya memang kalau beli 1 harganya tetap di harga yang tetap, awal ya. Iya, stoknya nggak banyak. Stoknya nggak banyak ya. Iya, kalau seperti ini emang stoknya kita nggak banyak. Tapi suka Bang Kumai karena dia stoknya tuh pendek banget. Stoknya pendek, betul. Iya. Selanjutnya ada lagi yang di sebelah sini Bang Kumai? Ini ada lebih ekonomis deh. Berapa sih? Dari yang 3,5. Itu saya kasih 285. 285. 2,5 enggak dikasih. 2,5 kasih lah itu ya. Bungkus dah. Bungkus ya. Rp250.000 untuk jenisnya Dewi Huges sahabat Indah di daun 4. Udah gitu tembakan daunnya pun langsung besar. Oke, artinya dia sudah stabil banget ya. Iya, tembakan daunnya udah besar lagi. Baik. 285 jadi 250. Ini moonlight ya? Itu moonlight. Berapa harga moonlight? Moonlight-nya 120.000. 120.000 ambil sahabat Indah. Ada 3 mau ke 4 daun, dari plus. Bonggolan. Dari Bonggol. Ya, 120 cuma ada 100, berapa? Cuma ada satu. Satu aja. Iya. Dilanjut di sini ada lagi Widuri Orange. Itu Widuri Orange. Berapa sih Bang Kumai kalau gini Bang Kumai? Widuri Orange-nya itu kan beda daun. Iya. Kita kasih beda harga sedikit lah. Beda daun, jadi beda harga. Oke, kalau yang 2 daun plus berapa? 2 daun plus ini kita kasih di 115.000. Ih, seriusan murah banget. Hasil ini 115.000. Oke, 115. Kalau yang ini berapa? Yang ini di 130.000. Rp130.000. Oke, 130 sama 115. Iya. Berarti 245. Beli 2 berapa? Beli 2 saya kasih harga di 220.000. 220 cakep. Iya. Udah gitu sahabat Indah bisa dapatnya dari Bonggolan. Memang kebetulan lokalan. Betul. Kalau yang Rinjani berapa Bang Kumai?
kita ke Jaskia dulu ya? Nih. Oh boleh. Ntar pasukan Rinjani itu udah siapin banyak. Wow. Ini ada Kocin Zaskia. Kocin Jaskia atau Kocin Pelangi. Kocin Pelangi ya, berarti peredarannya yang udah mulai jarang nih. Masih agak sulit juga. Iya, karena untuk dia sendiri aglonemanya sudah tergolong lawasan. Iya, jadulan. Jadulan, dan hanya beberapa petani saja yang menjualnya. Betul. Di harga berapa Bang Kumai? Kocin Jaskianya itu di 200 ribu aja. 200 ribu rupiah. Artinya kalau punya ini bisa dilestarikan lagi ya? Iya, betul. Bisa diperbanyak. Bisa diperbanyak. 200 ribu rupiah tergolong aglonema dengan kocin yang jarang beredar. Oke. Kocin atau Kocin Pelangi kocin atau pelangi, Suksom atau Suksom Zaskia, Pelangi atau Suksom... Kocin Jaskia. Oh, gitu. Kalau kocin itu luas ya. Penemunya banyak, Mbak. Iya, betul. Kita kalau jenis kocin itu nggak bisa... Oh ini mirip ini, kita sebut ini, nggak bisa. Kalau kocin itu kita harus tahu dari karakter. Iya, dari karakternya, terus dari silsilahnya. Nggak cuma asal sebut. Betul. Kalau kocin kan Sultan Brunei mirip dengan ini itu kan. Kalau kocin tuh keluarganya banyak. Jadi makanya kita harus tahu silsilahnya. Terahnya itu harus ditelusuri juga harus ya. Iya. Nggak cuma asal sebut. Nah, jadi belinya jangan sama yang orang asal-asalan. Iya. Emang harus yang berkecimpung di dunia aglonema sudah lama ya. Karena saya pernah itu dulu ya, jadi ini sedikit cerita. Pernah pegang itu kocin Cisambodo. Dia mirip banget itu warnanya sama Sultan Brunei. Oke. Ya satu, saya harus konfirmasi dulu ke ibaratnya orang tua di aglonema lah. Iya. Akhirnya kita ngobrol sharing ya kan. Benar ini kocin Cisambodo. Terus ya dijelasin juga sama dia kalau buat untuk jualan memang benar-benar harus ada edukasinya ya, ke customernya. Betul. Benar-benar juga ketemunya yang real ya, customer. Betul. Beberapa posting itu disebutnya SB lah, kocin inilah, kocin ini. Akhirnya kita dapat customer yang benar-benar nangkep dari edukasi dari kita ya, akhirnya ya jodoh. Iya. Ya akhirnya diperbanyak sama dia. Iya, jadi memang tidak asing juga sih untuk para pecinta aglonema, khususnya mungkin petani ya. Kadang-kadang petani sendiri walaupun dia yang membudidayakan, cuma kadang-kadang karena nggak ditempel namanya, terus udah gitu dari bentuknya berbeda, itu akhirnya menjadi akhirnya nggak tahu nama. Karena kalau misalkan dari bonggolan aja ya Mbak Indah ya, baru 2 daun kalau kita nggak namain itu masih belum kelihatan. Samar ya. Masih samar. Betul. Dia itu di 4 daun lah. Yeah. Kalau saya bisa lihat tadi di 4 daun. Betul. Cuman nggak asal jeplak juga, kita telusurin dulu. Harus tahu juga. Harus tahu juga silsilahnya. Oke, kita kembalikan dengan harga ya. Boleh. Kalau untuk jenisnya aglonema? Itu Tamara. Tamara. Dasar warnanya pink banget. Kalau harga berapa Bang Kumai? Itu di harga 350.000 aja. Ih, cakep. Ambil sahabat Indah. Warnanya cakep. Bener cakep banget. Warna pink. Warnanya pink kesang, apa pink kes banget. Pink, pink banget. Harganya 350.000 rupiah. 350. Oke, Tamara cuma satu nih. Cuma satu. Nah, kita ke pasukan Rinjani. Ya, nih Rinjani Family. Golden. Iya. Walaupun di 3 daun tapi warna goldennya sudah sangat nyata banget. Iya. Harganya berapa Bang Kumai? Yang ini ada 2, Mbak. Ada 2. Ini aku pegang. Yang ini. Yang ini? Daunnya agak kecil. Oke, agak kecil cuma memang warna sama-sama golden. Warna sama, daunnya lebih banyak. Iya. Iya. Selanjutnya kalau yang itu? Yang ini 2 daun plus, dia nempel bonggol. Nempel bonggol. Daunnya lebih besar dari yang ini. Oke, lebih lebar ya. Iya, ini ada jarum lagi 1. Oke, jadi dia dari bonggol makanya dia 2 tunas keluarnya. Iya, ada 1 tunas lagi. Yang ini kita kasih harga di 150.000. Baik, kalau yang ini 150.000 rupiah. Kalau dari bagian sampingnya sahabat Indah boleh lihat ya. Nah, iya, lumayan. Berarti terjangkau lah 150 ya. Iya. Kalau yang sebelahnya? Yang ini di harga 200.000. 200.000-an. Oke, boleh diperhatikan lagi dengan harga 200.000 rupiah, tapi dari warna aglonemanya sudah sangat menawan daunnya ya. Daunnya lebih besar sedikit lah. Betul. Warnanya itu loh yang bagus banget. Iya. Nah, kalau yang di sebelah sini gimana Bang Kumai? Yang sini kita samain aja. Samain satu aja. Satu angkatan, Mbak. Oke, berarti sama harga ya. Samain aja. Berapa kalau yang ini? Ini di harga 200.000. 200.000-an. Oke, dari bagian tangkainya lagi-lagi pendek. Iya. Kalau dari bagian rosetnya dia dapat banget ya. Dapat. Cuma 2 aja, harga cuma sama. 2. Yang ini nanti rumpun 2 tuh dia. Kalau gitu harga yang rumpun 2 berapa harga rumpun 2? Yang rumpun 2 itu di harga 250. 250. Berarti kenanya cuma 125 loh. 125. Tapi dapatnya bonggol juga ya Mang Kumai ya. 250.000 rupiah untuk ID Rinjani.
kalau saya berani rekomendasiin karena dia lokalan, jadi tanggungnya juga beda. Udah pasti lokal. Pasti lokalan. Iya, insya Allah sehat tanamannya. Oke, 250.000 rupiah diisi 2. Kalau yang ini? Ini satu angkatan juga. Satu angkatan, harganya sama beda? Harganya sama. Oke, harga berapa? Itu harganya 350. Ya Allah, terjangkau banget. Untuk bahan yang udah mulai roset dengan harga 350.000 rupiah. 350, ekonomis banget. Ih cakep, ini cuma 2 doang loh ya. Cuma 2, iya. Kemarin ada sahabat Indah bilang, kok saya baru nonton sebentar langsung pesen udah habis. Iya. Karena emang duluan stoknya aja gak banyak ya. Nah, ini contohnya, ini belum dipisah-pisah nih mbak. Tapi ini dijual kah? Ini buat Jual aja deh, saya hitung deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anaknya mbak. Berapa harganya? 7, sebenarnya itu buat indukan mbak. buat indukan apa? Buat belum dipisah-pisah lagi. Tapi kan terlanjur dilihat di harga berapa deh, kasih dulu deh harga. Itu saya kasih di 1,3 deh. 1.300.000. 1.300.000. Rumpun 7, 1,3. Tapi kalau lihat dari bonggolnya, bonggolnya lebih gede. Itu udah pasti. Udah pasti. Nggak ya? Tahu itu masih banyak jarum-jarum yang ketahan, karena kan berebut makanan dia. Betul. Iya. Sahabat Indah, 1.300.000 rupiah untuk Rinjani Golden. Rumpunnya itu rumpun 7. Rumpun 7. Iya, padahal nah, kalau ini buat ini doang, buat pajangan. Nah kalau yang, tapi masih banyak juga ya cari rumpun memang ya. Banyak. Nah sahabat Indah, di sebelah sini ada yang lebih besar lagi, kalau harga berapa Bang Kumai? Itu warnanya golden. Warna golden, harganya? Oh, ya. Itu di harga 450. 450, cakep banget. Warnanya bagus banget. Nih beda ya, kalau ini warnanya memang agak sedikit belum terlalu golden ya, masih semi ya. Harga berapa yang ini? Yang itu saya kasih di 400 ribu aja. 400 ribuan aja. Harganya terjangkau tapi kualitasnya yang bagus-bagus ya Bang Kumai ya. Kalau kualitas beda, insya Allah ya, kita utamain lah di sini. Iya, iya, namanya jualan panjang ya. Iya. Selanjutnya di sebelah situ ada Moonlight. Ini ada Moonlight, 3 daun. Yes, 3 daun. Harga berapa Bang Kumai? 135 kali ya. Cakep. Lebar 135 di 3 daun plus, warnanya daun pun plus, warna cantik. 135. Kalau itu? Ini ada Lucky. Lucky. Iya. Lucky yang Greek Hybrid ya. Iya. Warnanya semi mutasi ya Bang Kumai ya? Warnanya udah hampir ya. Beda dari ya, biasanya kan dia karakternya hijau, hijau ya. Hijau, betul. Ya. Yang ini sementara sudah agak ke warna pink, agak bule. Harga berapa Bang Kumai? Itu lagi mau berbunga kayaknya mbak, daunnya ngecil dia. Jadi karena mau bunga, daunnya agak ngecil. Iya, harganya berapa? Itu harganya di 500 ribu aja. 500 ribu, cakep. Dia stangnya yang pendek, sahabat Indah. Tuh. Yang paling banyak dicari itu stangnya pendek, karena dari kegagahannya juga berbeda ya. 500 yang di situ apa? Ini ada Frozen. Ada Frozen, Indah. Berarti harga ringan-ringan ya. Iya, ekonomis lah. Oh ternyata nggak yang mahal-mahal aja, yang murah juga ada, ada ya. Yang murah kita sediain. Oke, berapa untuk harga Frozen ukuran besar? 50 ribu. 50 ribu, cakep ya. Punten? Ini Cinderella ya. Ini Frozen 50.000. Kalau untuk Cinderella-nya sendiri gimana harganya? Itu sama itu Mbak, Frozen juga. Oh, sama juga. Cuma Frozen mungkin juga warnanya yang agak beda ya. Warnanya agak beda. Berarti sama-sama 50.000. Iya, 50.000. Yang dijual yang ukurannya jumboan dia. Iya, ukurannya ini lumayan besar, satu jengkal lebih. Satu jengkal lebih. Di Emerald gimana Bang Kumai harganya? Emeraldnya kita kasih ini mutasi harga lokal loh. Iya, ini aku pegang. Boleh. Oh. Jadi untuk warnanya sudah mutasi, lihat dari rimbunnya sudah banyak banget. Terus sudah gitu kalau dari susunan daunnya, selain rapi, dia daunnya mulus. Mulus. Berapa harganya? 70.000. 70.000, cakep banget. Cakep. Bener deh. Kalau di 203 dikasih nggak sih? 203 dikasih mbak. Dikasih ya. Oke, ini cuma ada berapa sih? Kayaknya nggak banyak ya. Stoknya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, sisain saya rata-rata satu. Jangan dihabisin semua. Kalau dihabisin yang dapat lokalan susah ya. Iya. Oke, Emerald sudah. Kalau di sini Mahaseti. Ini Mahaseti anak samping, mbak ya. Agak jumbo ya? Iya, anak samping dia. Jadi lokalan juga berarti artinya ya? Lokal. Kalau harga berapa Bang Kumai? Itu 50.000. Terahnya. Bang Kumai ada lagi nggak? Ini bagus nih. Ini. Punten ya? Itu beda harga. Oh, beda harga. Iya. Nah, ini yang 50.000 ada 3 pot. Yang 50, tapi pakainya pot yogurt. Pot yogurt dong. Tapi termasuk murah lah kalau untuk harga aglonema yang dari lokalan. Murah dong, potnya aja berapa dulu. Betul. Dan di samping itu kalau dari terahnya agak sedikit melenuk dan bagian tengahnya itu ada arah-arah Mahadevi. Kalau anak samping dia pertumbuhannya lebih cepat. Kalau anak samping pertumbuhannya lebih cepat. Iya, pertumbuhannya lebih cepat. Sahabat Indah, sekali lagi ya, kalau untuk Mahadevi itu punya harus prosesnya agak panjang. Iya. Cuman cari bakatnya dari sekarang. Harus ada bakat-bakat. Iya, harus ada perlakuan khusus juga. Betul. Oke, 50.000 rupiah untuk penggunaan pot yoga.
selanjutnya ke? Ini yang 75.000. 75. Mm-hmm. Bertahap dengan ukuran yang lebih besar. Anak samping ya. Anak samping? Ya. Asli lokalan berarti. Asli harga 75-an untuk jenis Yamaha CT. Merah-merah ya Bang Kumai ya? Merah. Anak samping. Anak samping, kalau yang ini harga berapa? Ini di harga 100.000. 100.000-an. Ada 3. Daunnya lebih roset lagi kalau dilihat dari bentuk. Tiga. Yang 100.000 rupiah dengan warnanya lebih merah, terus udah gitu ukurannya pun lebih besar. Ini pakai potnya diameter 13. Pot 13, semuanya pot 13? Sama. Walaupun dari harga 50.000? Sama semua. Oke, kalau ini ada lagi Kocin? Kocin Reina Mira. Reina Mira, setahu saya Reina Mira itu jarang udah mulai agak limited. Iya, sama angkatan sama Zaskia dia. Sama Zaskia, harganya berapa? Itu harganya di 150.000. 150, tapi gede banget ya. Dan satu lagi Kocinnya sekeker. Oke, Reina Mira. 150.000. 150.000. Ini sebenarnya ada sambungannya Bang Kumai, Kocin Tembaga Reina Mira. Iya, ada sambungannya Mbak ya. Iya. Kalau ini ada lagi Dude White. Itu White Catherine. White Catherine? Iya, White Catherine Mbak Indah. Ada Dude White enggak buat perbandingan? Dude White-nya kita kosong, Mbak. Oh, kosong. Dude White-nya kita lagi enggak berani ambil Mbak Dude White-nya, Mbak. Setahu saya kalau White Catherine itu memang dari daun agak tebel ya. Iya. Ya, dari lebih karakter bagus. Daunnya beda. Iya, beda. Ini udah mutasi juga nih, karena biasanya agak bulat dia. Dia mutasi agak bentuk ngeruncing, terus udah gitu kalau dari ukuran sih sekarang jumboan. Jumbo. Harganya berapa? Ini induk anaknya ada 2. Minimal 2, iya. Dua harganya semua. Berapa? Ini harganya 60.000. Seriusan 60.000 berarti isinya 3? Isi 3. Kenanya cuma 20.000 per satuan ya? 20.000, White Catherine. White Catherine. Nah. Yang pasti seger sama warnanya tuh udah bagus. Cakep, ini pilihan. Pilihan. Kemarin ada banyak. Terus tapi laris kalau kayak gitu, murah-murah tapi bagus gitu ya. Kalau di sini ada Suksom. Suksom. Suksom Rumpun 2. Suksom Rumpun 2, harga berapa? Suksom Rumpun 2 itu 85.000 lah. 85. Iya. Perhatian sahabat Indah, karakternya dia agak bagus deh. Dia 85. Agak sedikit punya corak yang berbeda ya. Iya. 85 diisi ada 2. Rumpun untuk 2. Jenisnya Suksom, mutasian. Ini Harley Quinn. Itu Harley Quinn. Untuk berapa harganya Harley Quinn? Itu 50.000 kali. 50.000. Seriusan? Ih, keren banget. Walaupun 50.000 tapi ukurannya dijual udah lumayan tinggi. Itu sudah masuk remaja. Hasil anak samping ini. Asal anak samping. Anak samping. Tapi terjangkau banget saya ya. Saya lupa ini. Anak samping. Anak samping. Bonggol. Berarti udah ada bonggol ya? Ada, nempel bonggol. Oke, kalau yang itu ada Wulandari. Iya. Harga berapa Wulandarinya? Wulandarinya itu di harga 165. 165. Mm-mm. Cakep ya, mulai lebar terus udah gitu warnanya sih. Berbunga mulu itu, Mbak. Berbunga mulu, artinya dia sebentar lagi jadi indukan ya? Iya. 165.000? 165. Udah capek buangin bunganya 3 kali. Buat cari indukan ya. Iya. Nah, kalau ini Widuri. Ah, ini dah Widuri. Ini Widurinya terasnya cakep, mewah-mewah. Oke, kalau belakang daunnya agak warna merah, kalau untuk atasnya sedikit agak golden. Kalau nota berapa Bang Kumai? Widurinya di harga 185. 185. Digosok tengah dua dikasih enggak? Bungkus. Bungkus ya. 185 di harga satuan, 350 pengambilan dua yang didapetin ukurannya besar. Iya. Besarnya ini seperti apa? Karakternya beda dia, Mbak ya. Iya. Tulang-tulangnya. Betul. Warnanya. Karakternya tuh dia punya warnanya agak sedikit lebih kayak mutasi ya. Oke, 3 stok kalau diperhatikan sahabat Indah. Nah, saya punya yang originalnya. Nih. Ini warna original yang berpot hitam, sementara yang berpot putih udah warna hampir mutasi. Hampir. Oke. Dan kebetulan juga persediaan enggak banyak ya Bang Kumai ya? Cuma 3. Cuma 3. Kalau ini berapa ini? Itu berapa ya? 95 kali 5. 95, cakep. Walaupun harga 95 tapi aglonemanya ukurannya udah besar. Itu hasil anak samping. Lokalan artinya. Yang ini 95 cuma 95, satu aja ya Bang Kumai. Kalau ini White Legacy. Ini White Legacy. Isi 3, isi 2, banyak ya. Itu ini dari atas nih, Mbak. Mulai dari harga berapa? Yang ini berapa? Dari yang ekonomis dulu deh. Boleh. Kalau yang satu tunggal berapa harganya? Itu berapa ya, Mbak ya? Berapa? Ini lokalan loh, lokal. Asli lokal ya. Berapa? 50.000. Ah, cakep. 50.000 dapat lokalan terus udah gitu kayaknya ya. Masih ada pelgo. Nempel bonggol. Hmm. 50.000 rupiah dari tanian lokal. 50.000 itu stoknya ada 4. Ada 4. Berarti 4-4-nya harus saya lihat nih. Untuk harga 50.000 rupiah. 1 2 3 4. Dari warnanya juga lebih bersih ya.
Yang di samping itu ada lagi Wet Legacy tapi dengan rumpun 2. Ini rumpun 2. Bahkan ada yang sampai ada tunas ada, baru. Iya. Harga berapa Bang Kumai? Itu 75 deh. 75 cakep, yeah. Berarti harganya cuma 37,5-an ya. Heeh. 75.000 rupiah untuk 2 sampai 3 masih pelgol. Pelgol. Nah, kalau yang itu? Yang ini rumpun 3. Kalau nggak salah ya. Oh iya, 3. Yang rumpun 3 harganya berapa ya rumpun 3? Itu 100.000 deh. 100.000 cakep, yeah. Ya. Cakep-cakep sobat ini, alhamdulillah kita kesini berarti nggak salah ya. Nggak salah. 100.000 rupiah diisi 3 untuk tanian lokal jenis Wet Legacy. Yang itu pun sama. Yang ini buat punya-punyaan dulu dah. Oh, jadi ditahan, iya, dulu ya. Ditahan dulu. Selanjutnya di sini ada lagi kom-kom ini dengan kom-kom warna magenta. Berapa Bang Kumai? Tuh kom-komnya 150.000 aja Mbak. Tapi warnanya jernih, iya, banget, merah banget, cakep banget. 150.000 rupiah untuk aglonema kom-kom jenisnya magenta. Jadi memang kebetulan kom-kom itu pun banyak varian harga, varian iya, jenisnya, iya, ya. Mulai dari kom-kom pink, new kom-kom, yellow kom-kom, iya, golden kom-kom. Banyak lah pokoknya. Banyak. Dia ruby oranye aja keluarga dari kom-kom. Betul, betul. Cuma harganya lebih murah dia ya. Iya. Pride of Sumatra diisi iya, ada 2. Itu rumpun 2. Di harga berapa Bang? Itu berapa ya Mbak? Saya sih maunya terjangkau. 75 deh. 75 cakep sama iya, tidak 75-an. Isinya 2 ya. Rumpun 2. Ini pasti langsung laris nih. Insya apalagi Allah, warnanya dasarnya agak-agak mutasian. Iya, Jumat berkah Mbak. Amin, amin. 75.000 rupiah. Pride of Sumatra. Pride of Sumatra. Kalau kita beralih ke agak yang besar. Ini agak besar tapi dia tunggal Mbak. Iya tunggal. Mm-hmm. Dari belakang warnanya sih cakep banget. Cakep. Cakep banget. Warna harganya berapa? Spesial 120.000. Seriusan? Iya. Keren banget ya, nunggu-nunggu Pride of Sumatra murah. Saatnya membeli dengan harga 120.000 rupiah. 120.000. Dasarnya dari lokalan dia. Iya. Berapa banyak untuk stok 120.000-an? Yang 120 ada 5. Ada 5. Stangnya rata-rata, ini pendek-pendek semua. Iya. 120, 120. 120, 120, 120. Ini tadi 75-an, betul. Yang itu? Ini rumpun 2, iya, masih ada daun pancing. Masih ada daun pancing, harga iya, berapa yang ini? Itu 140. 140.000. Hmm. Bedanya selisihnya cuma 20.000 ya? Selisih 20. Punten, ini harga berapa yang ini? Yang ini samain aja deh. 140 juga? Iya. Yang ini beda lah kan, satunya masih agak kecil. 130 deh. 130 boleh. Iya. Yang satu 140.000 rupiah di dua rumpun. Ekonomis ya itu? Ekonomis ya, banget. Iya. Pasti langsung diburu ini. Kalau yang ini 130.000 rupiah dengan satu tunggal dan juga satu tunasan. Tapi masih dari lokalan juga. Nah ini warna dasarnya. Dia bermangkuk-bermangkuk kalau lokal ya. Cakep. Iya. Kalau Super Pride gimana Super Pride? Super Pride itu harganya di 150.000. 150.000 rupiah. Murah ini. Biasa terakhir 200.000, sekarang 150 dan memang cuma satu aja. Murah, meriah, menarik. Banget, ya, banget. Iya. Kalau yang ini ada lagi Wulandari dengan warna merah, harga Wulandarinya berapa? Wulandarinya itu di harga 150.000. 150.000. Mm-hmm. Persatuan dengan harga 150-an. Mm-hmm. Banyak banget dia daunnya, terus sudah gitu roset, karakternya yang bagus banget. Merah, roset, merah berotot. Betul. Betul. Merah berani. Berani ya, mm-hmm, apalagi pas kemerdekaan ini. Mm-hmm. Di samping itu ada lagi emerald, cuma emerald berbentuknya mutasi. Iya. Dan bukan hanya mutasi dari bentuk saja yang membulat, tapi dia warnanya juga lebih nge-full. Harga berapa? 40.000 deh. Ih, seriusan. Iya. 40.000 mah ambil sahabat ini, dia agak bermangkok loh dia. 40.000 rupiah, jangan nggak diambil emerald. Padahal mutasian. Diumpetin ini, makanya naruhnya di pojok. Kalau yang ini ada lagi Dutricolor diisi ada 2. Nah ini Tricolor lokal. Ini masih pelgol kah? Masih nempel bonggol. Oh gitu, di harga berapa Bang Kumai? Ini di harga 125. 125 berarti 62,5 per satuannya kenanya. 62,5, enggak sampai dong. Enggak, kan 125. Potnya, medianya. Oh iya benar, 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 benar. Enggak diambil rugi, iya. Cuma ada satu dengan harga 125-an. Cuma satu. Ekonomis. Kalau Red Borju berapa Red Borju? Ini Red Borju rumpun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rumpun, 1 induk, berarti hampir 8 ya. Iya. Berapa Bang Kumai? 150.000 aja Mbak Indah. Rumpun 750? Iya. 20.000-an kenanya? 20.000-an. 150.000 rupiah. Red Borju tapi yang asli lokal kultur. Warnanya merah kalau udah kulturnya lokalnya. Iya, tengahnya tuh merah banget ya. Rumpun di sini, rumpun ini di rawatan di sini. Baik, di sebelah sini ada 40 karat ya. Kalau nama bagusnya 40 karat, Mbak. Sama aja. Sama ya. Kalau harga 40 karat berapa?
150.000 Mbak Indah. 150 tapi yang besar. Hmm. Besar. Besar sekali, besar warnanya banget. Bagus. Iya, warnanya tuh rasa-rasa sari ayu. Mm-mm. Atau sekarang pun ada yang bentuknya hampir sama, warnanya sweet platinum. Iya, pernah dengar sweet platinum tuh, ada teman yang punya, cuman belum pernah pegang. Belum pernah pegang, belum pernah. Ya. Memang hybrid pegang terbaru. Sih. Pengen pegang, cuman nggak boleh pegang daun katanya. Oke, boleh. Rp150.000 dengan jenis 40 karat katanya Bang Kumai, atau 40 karat. 40 karat. Nah, kalau dari Rinjani, di sebelah situ Lucky sudah. Lucky sudah. Ini apa, Yuda? Ini Yuda. Yuda. Mm-hmm. Di berapa harganya untuk 3 daun untuk jenis Yuda? Itu nempel bonggol, Mbak Indah. Nempel bonggol. Warnanya sendiri juga agak sedikit golden ya. Iya. Harga berapa Bang Kumai? Itu 250. 250-an. Mm. Tapi dia memang cenderung agak sedikit bulat berbangkok ya? Iya. Ini 2,5 jangan gak diambil karena untuk koleksinya masih rare item. Nempel bonggol. Masih pelgol. Mm-hmm. Ini apa? Itu Esme. Esmeralda, golden. Esmeralda. Cuma merah ya, agak merah ya? Iya. Berarti hampir lebih bertingkat lagi? Dia lebih bukan yang varian hijau sih. Oh iya, pastinya terah yang bagus ya. Nanti ada yang bagusnya lagi warnanya. Berapa kalau yang ini dulu deh? Itu di harga 600, Mbak. 600 ribuan. Mm-hmm. Esmeralda masih banyak diburu, sahabat Indah. Untuk harga 600 sendiri, yang saya pegang adalah yang punya terah bagus. Mm-hmm. Oke, cuma satu kebetulan juga, cuma ya. Satu. Stangnya pendek ya. Mm-hmm. Ini Arini. Itu Arini. Di ukuran yang remaja tapi punya warna yang udah bagus. Iya, warnanya menor banget. Menor banget. Mm. Berapa harganya Bang Kumai? Arininya di harga 550. Ih, cakep banget. Batik series itu, Mbak. Iya. Tapi punya warnanya beda dari yang biasa. Warnanya beda dari yang biasa. Ini sebenarnya Arini juga, tapi belum. Tukar. Oh, boleh, boleh. Nih, kita lihat sahabat Indah ya. Sama-sama Arini sama. Jenisnya, cuma dari warnanya. Lihat aja. Pasti sahabat Indah pun bisa menilai sendiri. Hmm. Berarti ini terah yang istimewa. Istimewa. Harganya kembali saya hadirkan dengan harga Rp550.000 aja. Itu harga pembuka, boleh dinego atau enggak? Itu udah kita kasih harga spesial. Artinya dia harganya sudah net, iya, ya? Harga spesial. Rp550.000 Arini. Masih tergolong rare item kebetulan dia. Nih ada ini ketinggalan. Oh, itu ada Ruby Fanta. Ruby Fanta. Wow. Ini mah ngeful banget. Berapa Bang Kumai? Rp300.000. Ih, seriusan? Seriusan. Tapi yang bahannya cakep banget. Iya. Terus udah gitu, lihat nih sahabat Indah ya, bagian stangnya pendek sekali. Rp300.000 untuk Ruby Fanta di 3 daun plus. 3 daun plus. Oke, ini 3 daun plus cuma satu? Cuma satu. Kalau di Minion gimana Minion? Minion. Minion, iya itu Minion. Iya, harganya berapa? Harganya di Rp400.000. Rp400.000. Greg Hybrid. Greg Hybrid. Lurus banget, tegap banget dia. Rp400.000 untuk Minion. Aja. Cuma satu ya? Cuma satu. Kalau ke Golden Love? Ini ada GL. GL. Ukuran Golden GL-nya Love. Sudah calon induksi ya? Udah. Kalau dilihat dari ukuran daun kecilnya tuh dia masih ada dan utuh ya? Mm-hmm. Notanya berapa Bang Kumai? Itu di harga Rp400.000. Rp400.000-an. Mm-hmm. Gak tahu Golden Love itu harganya selalu bertahan ya? Selalu bertahan. Karena mungkin kualitas agulnya juga memang punya karakter bagus ya? Iya, kalau Golden Love kan dia jenis kocin, Mbak. Betul. Hmm, gimana pun caranya kalau misalkan dia ya mempertahankan warna. Iya. Kalau kocin, karena kan kita nggak tahu pindah tempat itu dia bisa beda warna. Beda warna. Nah. Jadi dia kalau dia terlalu adem, dia agak kehijauan ya? Agak kehijauan memang. Ada pesaingnya dia, Golden Angel. Iya. Cuman tangkanya pendek dia. Iya. Tangkanya apa? Kecil. Kecil dan tidak berserat ya? Rp400.000 Golden Love. Golden Love. Di samping itu ada jenis aglonema? Jack Henny. Jack Henny. Berapa harga Jack Henny? Itu di harga Rp650.000. Rp650.000. Hmm. Boleh nego nggak di jalur belakang? Ya kalau ini masih bisa. Masih nego, boleh tipis. Ya nego tipis. Kemarin ada yang induk, anak dua itu sudah sold ke Bangka Belitung. Oh. Satu terah sama ini. Jadi memang terah yang kayak gini banyak digemarin ya? Iya kan ada yang varian hijaunya, Mbak. Betul, betul. Rp650.000 untuk Jack Henny. Hmm. Kalau yang sampingnya? Ini ada nanti dulu. Ini Molek. Itu Molek? Iya, Molek. Berapa untuk harga Moleknya? Moleknya di harga Rp800.000 aja. Rp800.000 aja. Iya. Belum Jasmine ya? Belum. Belum. Rp800.000 untuk Molek. Kalau untuk Mekarsari gimana? Mekarsarinya ada nih, Mbak. Warnanya udah saya bule. Saya tuh suka bule banget. Iya, bule banget. Dan untuk ukurannya nanti bisa lebih gede lagi. Bisa berapa gede. Notanya? Itu di harga Rp650. 650-an. Mm-hmm. Warna cakep untuk harga 6,5 pada Mekarsari berstang pendek. Ini buat indukan kalau betul? Ini bagus. Di sini ada apa kalau yang ini? Itu Kanaya. Kanaya. Iya. Hampir merah ya. Tapi belum merah. Belum. Belum. Nanti ada yang merahnya. Tapi susunannya pun dia susunannya bagus. Harganya berapa Bang Kumai? Dari daun terkecil. Iya.
waktu itu harganya di 1.600.000. 1,6. Iya. 1,5 nggak dikasih? Japri aja. Japri aja ya. Iya. Harganya 1,6 juta untuk jenisnya Aglonema Kanaya dengan teratur bagian daunnya. Di samping itu ada FR. Ada Francis Red. Francis Red. Iya, nih. Masih sama dari Bonggol juga. Ya. Dari Bonggol susunannya masih tetap dari daun kecil masih ada ya. Harga berapa ini? Itu FR-nya kita kasih harga spesial ya Mbak, 800.000. Itu spesial banget. Biasanya 1.300.000-an ukuran segini. Iya. 800? 800.000. 800.000 rupiah. Oke, 800.000 rupiah untuk jenisnya Francis Red. Di dasar warnanya ke atasnya semakin bagus. Semakin bagus, semakin tembakan bagus. Warnanya, tembakan daunnya juga semakin bagus. Di sini ada apa? Kok beda banget ini? Itu Moonlight. Moonlight apa? Lembayung. Oh, ini yang namanya iya. Lembayung. Pantes, warnanya lembayung dia. Pantes katanya harganya mahal banget ya. Iya. Karena mewah, mewah banget. Mewah. Berapa harganya? Itu udah sold, Mbak. Ini udah terjual? Udah terjual. Oh, gitu? Iya, udah terjual. Ini nih, kalau nggak apa-apa deh, buat edukasi aja ya. Kalau iya. Sahabat Indah mau lihat. Mana sih Mbak yang namanya Moonlight Lembayung, ternyata bukan yang seperti kita lihat biasa. Cuma dari karakternya dia agak sedikit lebih melengkung. Dia dari warna sama karakter daun sih Mbak. Dia agak lebih berotot ya. Warnanya juga agak lembayung gitu. Agak lembayung, jadi ada kemerah-merahnya ya. Iya betul. Ini mewah banget. Berapa untuk harga terakhir penjualan? Murah Mbak ini. Kisaran aja deh. Ini di harga 1.700.000. Seriusan? Iya. Kemarin saya dengar katanya satu lembar daunnya 2,5 juta. Iya. Ini 1,7 include semua? Include. Sama pot-potnya, sama media semua. Oke, okay, 1,7. 1.700.000. Tapi nyari lagi nggak bakal ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini dulu, Mbak. Boleh. Ini ada Widya. Ini juga udah satu-satunya lah, kata dia udah nggak ada. Oh gitu. Jadi punya tinggal apa, punya indukan. Berarti artinya yang beli itu beruntung? Iya. Dijual banget. 2 jutaan lebih pun masih bisa karena untuk harganya memang satu lembarnya masih 2,5. Nah, ada yang ambil ini udah langganan. Oh. Udah langganan banget lah. Yang ini deh, saya kembalikan dengan itu. Harga Widya berapa? Widya itu size-nya lumayan besar Mbak ya. Bermangkuk dia bermangkuk. Iya. 1.350.000. Ih, cakep. Bahannya cakep banget. Buat bahan induk dia bagus banget. 1.350.000. 1.350.000. 1.350.000 untuk jenisnya ID Widya. Widya. Yang ditawarkan ukurannya gimana? Ukurannya yang sudah ukurannya calon indukan. Udah calon induk, udah besar. Terahnya juga bagus banget ya. Mewah. Mewah. Iya. Di Asri Putih gimana Asri Putih sekarang harganya? Nih di Ajeng dulu. Ajeng dulu. Yang rare item lagi nih dapetnya. Berapa harganya? Ajengnya di 1.850.000. Ambil sahabat Indah, warna yang didapetin warna yang golden. 1.850.000. 1.850.000. Ini cuma satu untuk ajeng rare cuma item satu. Ya. Cuma satu. Kalau yang ini? Ini Asri Putih. Berapa harganya? Asri Putih kita ntar aja terakhir deh. Banyak yang nunggu tahu. Yaudah, kasih deh satu, kasih. Satu nih. Satu ya. Aja. Ini barisan terakhir. Berapa harganya? Ini Asri Putihnya kita kasih harga spesial di 4 juta rupiah. Ih, cakep. 3, 4, 5, 6, 7 mau ke 8. Iya. Masih murah lah Bang Kuma ya. 4 juta. 4 juta? Rupiah. Rupiah. Daun untuk barunya tembakannya udah mulai tinggi. Iya. Warnanya juga sendiri putihnya udah banyak di garisnya ya. 4 juta rupiah untuk rupiah. Asri Putih. Artinya yang ini nanti di part kedua. Iya, nanti kita. Yang ini gimana? Iya, ntar aja. Oke, Bang Kumai, kalau di sebelah sini ada apa di Bang Kumai? Oke, Mbak Indah. Nah, ini yang spesial, Mbak. Apa sih yang bikin spesialnya dia? Nah. Dua anak kan satu tunasan gitu. Ya, betul. Ini ID-nya apa sih? Ini ID-nya Widuri Putih. Tapi dia punya bentuk karakter yang berbeda. Bedanya agak sedikit. Dia cekung. Mangkok, ya. Oh gitu. Tunggu Bang Kumai, berarti kalau Widuri itu kan biasa saya jumpain oren, merah, ataupun blorok ya. Blorok. Berarti putih, ini. Terus ada Witura. Ah. Ini Widuri Putih, tapi dia punya bentuk karakter daun yang berbeda. Berarti termasuk seri yang mutasi terbaru gitu mutasi ya? Mutasi bentuk. Oh gitu. Berarti sahabat Indah. Ini adalah mutasi alam yang memang iya. Peredarannya sangat sangat jarang. Sangat jarang. Masih sangat terbatas sih untuk yang saya lihat sekarang mungkin ya. Mungkin peredaran sangat terbatas. Sangat terbatas, ya. Betul. Memang terahnya bagus banget ya. Bagus. Ini bagiannya agak sedikit bermangkuk ya. Mangkuknya iya, juga mungkin agak iya, sedikit lebih ekstrim. Karakternya yang beda bentuk daunnya. Betul. Harga berapa ini? Ini rumpun 2. Iya. Plus jarum 1. Betul.
Ini di harga 2 juta rupiah. 2 juta rupiah? 2 juta rupiah. Cuma tadi yang saya sama Bang Kumai sebutkan adalah kualitasnya beda dari yang lain. Iya. Wow. 2 juta rupiah, 2 rumpun? Plus 1 jarum. Plus 1 jarum? Iya. Udah gitu masih ada pelgol. Masih satu bonggol. Masih ada bonggol yang sama. Mewah banget karakternya. Betul, mewah banget. 2 juta rupiah, limited juta edition. Rupiah. Oke, selanjutnya ada apa lagi untuk Asri, boleh? Ada Asri Putih. Berapa yang Asri Putih dengan terah terbaik? Ini kita kasih harga di 4.200.000. 4.200.000. 4.200.000. Jumlah daunnya mulai banyak. Untuk stangnya dia agak pendek ya. Pendek, 4,2 juta untuk jenisnya aglonema Asri Putih. Asri Putih. Dia masih tergolong banyak incaran, diincar loh. Banyak sekali. Iya. Yang apa ya, masih banyak yang cari. Betul, termasuk yang ini dengan ukuran yang lebih lebar. Iya. Kalau harga berapa Bang Kumai? Ini di harga 5.300. 5.300.000. Di dua daunnya sekarang sudah ada warna violetnya. Dia tunas daun barunya juga udah mulai nembak. Sudah mulai nembak. Oke, dengan tembakan daun besar dengan harga 5.300.000 rupiah. Ini hasil anak samping. Oke, jadi nanti langsung besar juga ya. Iya, buat bahan induk ya. Pertumbuhan indukannya lebih cepat. Oh, lebih cepat. Oke, ini 5,2 kalau di sebelah sini ada 5,3 juta. 5.300.000. Ini Marsnya bukan? Iya, itu Mars Anjani. Bahannya cakep. Kenapa dibilang cakep? Bagus. Iya, agak berotot dan untuk warnanya sendiri lebih kebanyak merah ya. Harga berapa Bang Kumai? Ini kita kasih harga spesial. Iya. Di harga 8.500. 8.500. Sorry saya ralat, bukan merah, mungkin pink ya. Dia beda ya, bukan yang merah, tapi ini bukan dari apa Marsha yang karakter yang biasa tuh. Iya. Kan ada yang warnanya hijau. Dan golden ya. Dan golden. Ini Marsha termasuk terah bagus. Iya, tahnya lumayan bagus. Lumayan bagus. Iya. Untuk harga 8.500.000 rupiah untuk Marsha Anjani. Marsha Anjani. Oke, kalau dilihat dari stangnya dia agak pendek dan warnanya sendiri warna bagus. Iya, tunas daun barunya juga udah mulai keluar tuh. Udah cantik banget dia. Nggak tahu kenapa Marsha Anjani tuh harga gede-gedenya mahal-mahal banget ya. Iya, karena mungkin satu mbak ya, apa, peredaran masih sedikit. Iya, bahkan di orang Thailandnya sendiri nyarinya masih di Indonesia lah. Iya. Iya. Mahalan di sana. Mahalan di sana, iya. Mahalan di sini. Oh gitu. Iya. Kalau di tangan saya ada Kanaya, bukan? Ada Kanaya. Berapa harga Kanaya? Ini Kanayanya di harga 3.500. 3.500. Dari daunnya sih agak bulat, agak berotot juga. Dan dari bagian tangkainya pun agak merah dan berstapel. Beda karakter pendek. Sama yang tadi. Iya. Berbeda karakter. Kalau saya boleh pilih antara itu sama ini, kalau dari terah saya bicara di sini. Iya. Ada di bagus di sini. Oke, ya, harga pupus, sudah terjangkau. Pupus daun barunya juga ada. Daunnya lembaknya langsung gede Bang Kumai ya. Kalau untuk ini dulu nih. Apa itu? Ini ada Astrid. Astrid. Ya, Astrid itu mutasi dari aglonema? Dia Audrey. Audrey. Ya. Oke, berapa harganya Bang Kumai? Ini di harga 3.500. 3.500. Yang lebar, yang besar ya. Ini udah siap induk. Sudah siap diindukan di harga 3,5 untuk jenisnya Astrid. 3,5. Berarti serinya lebih tinggi daripada Audrey ya. Mewahnya. Mewahnya. Iya. Oke, warnanya juga berarti artinya sudah mutasi ya. Warnanya mutasi. Mutasi. Oke, di sebelahnya pun ada jenis. Ini ada Asri merah. Asri. Ini daunnya seger banget ngeliatnya. Seger. Fresh banget. Fresh banget. Kalau harga berapa Bang Kumai? Ini kita kasih harga di 2,350. Seriusan? Untuk harga 2,350 udah sebagus 350. Ini? Bagus banget Asri. Bagus banget. 2.350.000 rupiah. Ini pupus daunnya belum stabil, membuka daun, udah keluar tunas daun baru lagi. Maaf, saya pegang. Nah, tuh. Dia belum stabil bukanya, belum stabil tapi buka, udah ditembak daun baru lagi. Daun baru lagi, ya. Berarti artinya dia memang sehat banget dan subur sehat, banget, ya. Pertumbuhannya stabil. Oke, cuma satu Bang Kumai? Asrinya? Yang harga 2.350 atau gimana? Yang harga 2.350 yang ini? 2.350 ada satu, cuman stok Asri kita lumayan banyak. Oke, ada lagi. Kalau di sebelah sini dengan Asrinya berapa lagi? Ini lebih ekonomis dari yang pertama. Kalau harga berapa di Bang Kumai? Ini kita kasih harga di 1.850. Dua sama atau beda? Sama. Sama, berarti harga 1.850 itu dua stok ya? 1.850, iya. Oke, silakan dilihat sahabat Indah dengan harga 1.850. Kalau buat bahan bagus dia dapet banget. Rekomendasi banget deh kalau mau beli dengan warna kayak gini terus udah gitu dari bagian tangkainya yang harus diperhatikan juga. Oke, cuma dua Bang Kumai. Cuma dua yang 1.850. Oke, boleh Bang Kumai duluan kita nanti lihat 1.850 di sini. Selanjutnya ke sebelahnya ada lagi Asri Merah nih. Juga. Iya. Daunnya lebar-lebar Bang Kumai ya. Daunnya lebar. Apa dari anak samping ini? Ini anak samping.
Oh, pantes lebar. Harga berapa Bang Humay? Itu kita kasih harga di 1.600.000. Oh, itu murah lah. 1.600.000 rupiah. Daunnya seger banget. Dilihat dari corak warnanya pun juga warna bagus. Ya, sama sama ini 1.6. Yang ini lebih mewah lagi dari warnanya. Iya, 1.600. Sama-sama dengan harga 1.600.000 rupiah dengan warna banyak di pink. Oke, di bagian sampingnya seperti ini ya. Kalau dia tegap, artinya dia sehat. Tunas daun barunya juga udah nembak. Udah nembak baru. Iya, kita tembakin terus setiap malam. Pokoknya dia biar stabil ya. Biar stabil. Oke, kalau ini tadi sudah. Ini udah. Selanjutnya ke nah, sini. Ini ada lagi. Ini yang lebih bersusun. Bersusun. Susun. Keren banget. Harga berapa Bang Humay? Ini di harga 2.350 sama, May. Artinya sama seperti sama. Ini. Jadi harga 2.350 ada dua stok. Ada dua. Tapi sama-sama ukurannya besar. Iya. Kalau bicara sahabat Indah, buat bahan tani ada dia. Karena dia dari bonggolnya, bonggol besar. Ini sebenarnya udah bisa ditinggal daun pancing, Mbak. Betul ya, tinggal sudah dicacah aja ya. Karena kemarin mepet waktu dengan... Liputan? Liputan. Oke. Okay. Akhirnya antar dulu dah. Iya. 2.350.000. 2.350. Terus ada yang terus ekonomis ada lagi. Terus ada lagi ekonomis, berapa nih harga ekonomis? Nih. Ini lagi sholat Jumat langsung gerget-gerget nih, dapat yang murah-murah ya. Dapat yang murah. Berapa harga yang ini? Ini saya kasih di 1.100.000. Ih, tuh kan dapat asri merah yang bagus 1.100.000 rupiah. Ekonomis. Sekarang tuh mulai jarang untuk asri merah dengan daun 3, 4 gitu ya. Sama dengan harga yang itu, Bang. Sama, 1.100.000 ada 3. Oh gitu, boleh. Kalau gitu sahabat Ida silakan lihat aja. Stoknya terbatas, hanya 3 yang tersedia dengan harga 1.100.000. 1.100.000. Cakep. Ini cakep banget. Kalau terus, kita mau ke atas atau? Ke situ dulu. Ke situ kita, dulu, boleh. Ini ada lagi legacy wet legacy. Ya. Masih dari lokalan atau budidaya sendiri, di harga berapa? Ini di harga 85. 85. 152 dikasih nggak? Boleh. Boleh ya? Iya. Cuma ada tertinggal 2 juga dengan harga 152, tapi kalau 1 dikembalikan 85. Dengan harga 85. Oke, jadi lebih untung beli 1, beli 2 ya. Kalau ini red vine. Udah red vine. Berapa harganya? Itu di harga 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Ukurannya ditawarkin ukuran jumboan. Ini dia memang karakternya nggak gede, nggak besar. Iya, ya. Jadi untuk ukuran segini termasuk jumbo termasuk ya. Termasuk lumayan ya. Oke, 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Dari 1.000.000 100.000. Ini Aladin, berapa Aladin? Kumpun 2. Aduh, cakep banget. Ini mah udah warna mutasian ya. Berapa Bang Humay? Aladinnya di harga 200.000. 200.000-an. Rumpun 2. Dua rumpun, ukurannya gede, harganya 200.000-an. Dan termasuk yang mutasian. Iya. Mutasi. Nah, kalau untuk LOD-nya sendiri. Nah, ini LOD. Bahannya rosak-rosak banget. Bagus-bagus. Iya. Bagus-bagus. Ada, kita ada dua stok. Dua stok, dua yang harga tuh beda? Dua harga beda. Oh, kalau yang ini berapa dulu harganya? Itu 95.000. Wow, mewah. Mewah yang 95 banget. Tapi yang roset. Yang roset, yang mutasi dan tersusun dari jumlah daun yang paling kecil. Oke, 95.000 rupiah. 95.000. Stoknya nggak banyak. Artinya stoknya cuma ada 3 ya? Cuma ada 3. Berarti ambillah cepat sahabat Indah. Karena untuk dapetin warna seperti ini dengan susunan yang kayak gini, nggak semua nursery ada. Oke, ini selanjutnya ada lagi. Besar. Lebih besar. Berapa harga yang lebih besar? Yang lebih besar 110.000. 100. Enggak, genep aja 100.000-an. Udah dikasih harga spesial. Harga spesial ya. Jadi untuk harga 110.000 rupiah udah harga net ya? Iya. Untuk ukurannya gede banget. Kita kasih harga spesial. Oke, kalau yang lebih besar harganya beda sama yang awal. Iya. Kalau sudah, kalau sahabat Indah mau lihat stoknya juga masih saya izinkan di sebelah sini dengan harga 110.000 rupiah. Gede-gede banget. Gede-gede. Di samping itu ada lagi Mahaseti. Iya. Isinya dua Bang Humay. Iya, itu dua batang. Nggak tahu kalau lokalan tuh kenapa ya daunnya keker banget ya. Iya. Berapa Bang Humay gini Bang Humay? Itu di harga 400.000 Mbak Indah. Ih, cakep banget. Merahnya tuh, aduh. Merahnya bagus mewah. Banget. Merah. Mewah bagus. Banget. 400.000 rupiah untuk aglonema Mahaseti, diisi ada dua rumpun dengan ukuran besar. Setelah itu ada lagi Mahaseti, cuma berbeda ukuran. Beda, nah ini Mahaseti ukuran remaja. Ukuran remaja. Ya. Berapa sih kalau yang remaja-remajaan saat ini, Bang? Ini murah, Mbak. Murahnya berapa sih? Cuma 80.000 rupiah. 80, tawar lagi ya 152? Boleh. Boleh ya, 80.000 satuan 152. Ini yang merah ya? Ini yang merah, bukannya ya, Cleopatra. Bukan ada juga yang Cleopatra, cuma biasa harga Cleopatra tuh agak beda ya? Beda.
Tuh dia agak-agak bulat ya, agak bulat, agak sedikit bagian warnanya selain merah dia agak berotot. Oke. Jadi apa? Agak putih-putih tengahnya. Itu mudah-mudahan. Jadi calon terah terbaik lah ya. Ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Rata-rata semuanya sama, Bang? Sama. Ini sama. Udah rawatan, iya. Udah sortiran, udah seger pilihan. Banget. Seger. Biasa kalau sahabat ini dapat tuh daunnya paling daun atas-atas doang ya. Iya. Ini daun kecilnya masih ada. Oke, Bang Kumai di sebelah sini kok kayak agak violet, Bang Kumai? Ya, ini ada legasi putih. Legasi putih? Tapi traviolet. Warnanya mewah. Oh, berapa harganya? Ini kemarin kita punya stok yang lebih putih dari ini, Mbak. Yes. Itu di harga 120. Nah, ini stok baru lagi. Yang ini? Stok baru ini kita kasih harga spesial di 100.000. 100.000. Stok baru bukan baru datang dari Thailand ya. Bukan. Ini stok baru yang dari kandang atau kebun. Betul. Tapi untuk warnanya agak violet. Jadi restock ya, ibaratnya restock, seperti itu ya. Rp100.000 untuk ukuran paling besar untuk jenis white legacy, tapi ada arah warna agak ke gading atau violet. Nanti yang violetnya ada. Mudah-mudahan jadi ya, Bang ya. Ya, kita yang violetnya ada nih. Ada lagi yang violet. Tuh, lebih mewah lagi lebih ya. Mewah. Ini kalau dibandingin gimana, Mbak? Sama nggak? Tuh kan hampir mirip. Hampir mirip tapi memang belum. Tapi belum, itu putihnya putih putihnya banget. Putihnya ini lebih bersih kayak salju. Harganya berapa, Bang Kumai? Itu di harga 250. 250-an. Nah. Dia juga cenderung agak sedikit lebih lebar daunnya ya? Iya, daunnya agak, dia karakter daunnya ini kayak apa ya? Kayak tiara. Kayak tiara ya. 2,5 ya, Bang Kumai? 250. Ya? 250.000 rupiah. Kalau menurut saya sih ini ambil, walaupun cuma harganya. Ya, buat indukan lah, coba-coba. Iya, agak ini. Beda sama yang bawah, cuma beda karakter warna. Oke, selanjutnya ada Kansa. Ada Kansa, ini ada 2 pot. Kansa, satu potnya berapa harganya? Ini kita kasih harga spesial 150.000. 150. Satuan atau dua? Itu satuan. Satuan, iya. 150 mah ambil. Jumlah daunnya banyak dan mulai tegas di warna merahnya. Oke, ini jarang-jarang harga 150-an untuk Kansa. Ini bukan kultur ya, ini lokal. Itu berarti bonggolan ya? Ya, dari bonggol. Ya. Di samping itu ada lagi? Ada soft green. Soft green. Induk, anaknya ada 2. Padahal di harganya murah, tapi kalau dikemas seperti ini jadi cantik banget ya. Berapa, Bang Kumai? Itu 120.000, Mbak. 120.000-an. Dua anakan di satu indukan. 120. Cuma satu? Cuma satu. Di Wulandari berapa Wulandari? Ini di harga 170. Wow, merahnya banget ya. Harga 170 tapi untuk ukuran memang udah lumayan agak lebih lebar. Oke, ini yang rosetnya dapat banget. Iya, warnanya merah banget. Merah banget. Di 170. 170. Di sebelah itu ada ini apa, Margaret kah? Margaret. Margaret. Berapa sih, Bang Kumai? Satu induk dua anak kan? Di 100.000. 100.000-an. Satu induk dua anak kan? Dua anak. Rp100.000 untuk ukuran paling jumbuan. Biasanya sih ini agak-agak kecil, dia agak jumbo nih. Iya. Saking suburnya ya. Ini ada Mahaseti. 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 Ini terahnya bagus. Yang ini terah bagus harga berapa? Itu di harga 150. 150-an. Cuma satu. Yang bikin terahnya bagus, dia tuh agak-agak bulat ya bentuknya. Iya. Nih. Warnanya pun memang cenderung jauh lebih merah dibandingkan yang awal-awal. Rp150.000 Mahaseti. Nah, ini ada LOD. Ada juga LOD. Nah, ini warnanya itu lebih mewah dari yang tadi, Mbak Indah. Ini dulu kalau saya lihat LOD gini ya, roset, harganya dulu sampai 500.000-an loh. Iya, dulu pernah jual 450. Iya, betul. Warnanya bagus. Kalau harga berapa, Bang Kumai? Ini kita kasih harga ekonomis, Mbak. Berapa? 150. Cakep. Ini yang barang cakep, yang susunannya rapi banget. Cuma ada dua. Cuma ada dua. Dengan warnanya mutasi full, warna kemerahan. Rp150.000 untuk LOD. Oke, kalau Miss World dijual nggak? Nggak dulu, Mbak. Nggak dulu, berarti artinya kita nanti balik ke sini. Nih, kita kasih harga. Bulit-bulit dia. Mewah banget. Rp50.000. Ih, serius. Dia walaupun murah, tapi dia kelasnya bagus ya. Bagus, ini udah lama banget, Mbak, rawatan. Berarti artinya sahabat ini nggak perlu ragu lagi beli harus dirawat lagi. Nggak. Ini insya Allah sehatan. Karena ini sudah dirawat sama Bang Kumai terlebih dahulu. Rp50.000 untuk Red Anjamani. Red Anjamani. Bagian sampingnya kalau mau lihat dilihat kembali seperti ini. Ini 50-an. 50. Bang Kumai, saya mau lihat, Bang Kumai, untuk stok yang ada, Bang Kumai. Stoknya ada nih itu. Stoknya ada ya? Iya. Ini apa nih, Bang Kumai? Itu sama. Ih, sama, seriusan? Cakep ya? Cakep. Ini Rp50.000 tapi bahannya lebih cakep. Bagus. Karakter warnanya cuman juga lebih beda. Apa ada daun robek? Ada sedikit robek ya. Ini tinggal dibuang sebetulnya tuh. Iya. Tuh. Tuh susunannya rapi banget. Rp50.000.
Semoga lah masih kedapetan Sahabat Indah ya, nah, karena stoknya hanya ada, terbatas. Ada Red King. Red King boleh. Ini Red dua King. Pohon lah paket, Mbak. Berapa untuk harga 2 pohon? 2 pohon itu kita kasih 80.000. 80.000. 70 dikasih enggak? Boleh. Boleh ya, 70.000 rupiah dapat 2 untuk jenisnya Aglomer Red King. Red King. Harga paket. Ini 1 jungkal lebih tingginya. Lebih-lebih Bang Kumai, iya. Ini mah 2 jungkal juga ada ya. Oke, Rp70.000. Rp70.000. Oke, kita ke mana nih? Kita ke nih di sini, balik sini. Sini ya. Itu ada lagi cungkok. Harga ya. Berapa cungkok? Cungkok itu nempel bonggol. Masih pelgol. Kita kasih harga di 300.000 aja. Seriusan 300.000. Ini mah bahan cakep. Kocin mahal ini termasuk? Iya, salah satu jenis kocin yang lumayan harganya. Betul. Rp300.000 ID Kocin Moonlight Cungkok. Iya. Kalau depan stopi miring. Ini di sebelah sini ada apa nih, Bang Kumai? Ada bidadari. Bidadari. Iya. Tapi kayak agak warna putih kayak permaisuri enggak sih? Warnanya tapi dia bidadari. Kau notanya bidadari. Bidadari dengan warna agak sedikit keputih di harga berapa? Rp200.000. Berapa? Rp200.000. Rp200.000. Heeh. Oke, bidadari warna pink. Rp200.000, boleh? Cuma ada satu aja ada ya. Satu, iya. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada Black Moonlight. Iya. Ih, nota berapa Bang Kumai? Itu kita kasih harga di 285. 285. Bermangkuk udah dapat banget. 285. 285. Tembakan daunnya pun daun besar, daun tania lokal. Ini kalau nggak salah masih nempel bonggol. Masih kalau nempel bonggol juga. Masih nempel bonggol. Pantas dari bagian batangnya aja udah bagus ya kelihatannya. Setelah itu ada lagi Roman. Roro Mendut. Roro Mendut. Di warna sudah mulai agak warna merah. Warna dia beda ya. Iya. Lebarnya sudah seperti ini, kalau harga berapa Bang Kumai? Itu 650.000. 6,5. Ukuran indukan. Calon indukan dengan harga Rp650.000 Roro Mendut. Kalau dihitung daun ada lebih dari 7 mau ke 8. Iya. Setelah itu ada Kresna Bang Kumai. Nah ada dua harga Mbak. Dua harga, ya. Yang saya pegang sedikit agak hijau. Iya betul. Yang ini lebih bagus ya. Iya Mbak Indah tahu dah. Kalau itu harga berapa Bang Kumai? Yang Mbak Indah pegang pertama itu di harga Rp450.000. Yang saya pegang Sahabat Indah lihat ini Rp450.000. Dia sih mulai agak golden, ya, tapi masih tapi semi. Semi. Kalau kita bandingkan seperti ini, agak golden. Tapi terah konon. Tapi warnanya udah nge-golden. Iya. Berapa harga yang ini? Itu 500 ribu. 500 ribuan. Artinya selisihnya cuma 50 ribu ya? 50 ribu. 500 ribu rupiah untuk aglonema yang punya kelas memang lebih istimewa dengan terah warnanya. 500 ribuan. 500 ribu. Cuma ini sebetulnya kalau dipelihara lebih lama, dia akan lebih nge-golden lagi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Iya. Suksom White. Berapa Suksom White? Itu. Suksometnya 200.000. Seriusan? Iya. 200.000 dapat koleksian. Aduh, enggak usah berpikir lagi deh, nempel bonggol 200.000 rupiah Suksom White. Stangnya dia juga pendek loh. Pendek. Di sini ada lagi ruby. Nah, ini ada sexy pink. Sexy pink. Iya, bukan warnanya ruby ya. Mewah. Warnanya udah full banget. Lah. Oke, pilihan ini berapa harganya Bang Kumai? Itu saya kasih di harga 350. Yang saya pegang. 3,5 yang saya pegang saat ini. Jumlah daunnya kalau dihitung sama saya ada 6 mau ke 7. Kalau yang itu lebih besar? Yang ini lebih besar. Iya, maaf. Kalau untuk lebih besar harga berapa Bang Kumai? Itu di harga 400.000. Oh, tapi memang lebih mewah ya? Iya, lebih mewah. Jadi artinya semakin besar semakin mewah ya? Iya, untuk perpaduan warnanya dia daun barunya semakin ke atas semakin mewah warnanya. Semakin mewah. 4,5 untuk jenisnya aglonema sexy pink. 400.000. 400.000, 400 ribuan. Ini gede ya, di ukuran yang gede 400-an. Kalau ini apa? Juliet. Ada Dolores. Dolores iya. Kalau ini Dolores juga. Cuma ini beda tampilan. Kalau yang ini satu tunggalan. Satu tunggal. Yang ini bawa anakan. Yang tunggal dulu deh. Ini di harga 350. Aduh, seriusan? Iya. Ini lumayan ini. Iya, ini batikan series nih, seri batik. Series batik. Dolores, Dolores. Greg Hybrid. Oke, 300? 350. 50 ribuan. Yang satu tunggal sudah mulai besar ya. Sementara kalau yang ini isinya dua. Kedua. Dan juga masih terdapat bonggolnya. Harganya berapa yang ini? Samain aja. 3,5 juga? 3,5. Oke, 3,5 juga. Kalau ada yang suka buat dapat dua, dapat ini. Iya. Beda tampilan aja. Beda. Ya.
Ini ada suksom pelangi atau nama lainnya Cochin Zaskia. Cochin Zaskia. Ih, warnanya lebih mantep ya. Iya. Berapa berapa harganya? Itu 150. 150. Mm-hmm. Masih terjangkau ya, Bang ya? Masih. Dunia masih tuh keker terjangkau banget. Memang kebetulan juga dia adalah aglonema Cochin mulai rare item. Dia apa dominan hijaunya ada, jadi salah satu jenis Cochin yang lumayan kuat ini dia. Ada perpaduan warna perpaduan yang unik warna, ya. Gen hijaunya lebih banyak jadi lebih kuat. Oh gitu. Mm-hmm. Di samping itu ada. Ini ada nih yang saya pegang. Boleh aja. Boleh. Nah. Ini apa ada? Ini ada Reina Putih. Reina Putih. Harga berapa Bang Kumai? Ini di harga 1.200.000. 1.200.000. Tapi memang lumayan cakep banget ya. Ini udah lihat siap deh, induk. Ini. 1.200.000 rupiah. 1.200.000. Bang Kumai, saya mau lihat bagian sampingnya Bang Kumai. Sampingnya. Dari bagian batangnya tuh warna putih ya? Putih banget, bersih. Putih bersih. Rp1.200.000. Nanti kalau misalkan info kami kurang detail, silakan nanti hubungi dari pihak Nur Seri. Japri aja. Oke, boleh. Di situ ada lagi? Ini ada Kresna. Kresna. Ini rumpun 2. Di rumpun 2 harga berapa Bang Kumai? Ini yang rumpun 2 saya kasih harga di 1.500. 1.500 berarti pecahnya 7,5-an. Kita sell di 1.4 aja deh. Oke, boleh. Jadi 1.5 kali ini dengan harga 1.4 juta. Rumpun 2. Perhatikan sahabat Indah, warnanya tuh agak-agak sedikit ke golden. Jadi tapi ini Kresna Golden ya. Kresna Golden. Memang ID-nya Kresna Golden ya. Iya. Oke. Boleh dari samping 2. Lagi 1.4 juta rupiah dari belakang daun sih memang agak sedikit lebih lebar ya. Iya. Ini udah buat indukan. Ini masih juga Kresna kah? Kresna juga. Berapa itu yang ini Bang? Itu ini cenderung merah loh dia. Rumpun 3. Rumpun 3. Hmm. Berapa harganya Bang Kumai? Itu 1.200.000. Ini bahannya lebih mantep lagi nih. 1.2 diisi 3. Agak sedikit walaupun dia ukuran masih remaja-remaja tapi dia agak sedikit bermangkuk ya. Iya. 1.200.000. 2 pot sama-sama rumpun 3. Oke, sama-sama rumpun 3 1.200.000 berapa? 1.200.000. Rp1.000. Boleh, boleh. Nah, ini satu dulu. Itu satu dulu ya. Ini 1.2. 1.2. Rumpun 3. Agak sedikit kekonon warnanya. Tuh. Tapi masih kita sebut dengan Kresna Golden. Yang ini pun harga sama. Nih. Punten. Iya, yang ini rumpun 3 juga. Rumpun 3 juga. Hmm. Oke, kalau di sini saya nemuin agak-agak bermangkuk dia. Iya. Dia sama-sama 1.2. Mangkuk. Sama-sama 1.2. Sama 1.2. Ini kalau sahabat Indah beli, ambil anaknya, menang masih bonggolnya, mm-mm, keluar lagi dia. Udah pasti keluar lagi. Pasti keluar lagi. Itu ada FR bukan? Ini Reina merah. Reina merah. Oh iya iya beda ya. Berapa harganya Bang Kumai? Rumpun 2. Rp600.000 aja. Rp600.000 aja. Merah banget. Warnanya mewah, Mbak. Iya. Biasanya kan Reina itu ada yang varian yang batik tuh ya. Betul? Ini dia yang warnanya Reina merahnya. Iya, ini asli Reina merahnya. Okay. Warna originalnya itu dia yang batik. Harganya tadi berapa? Rp600.000. Rp600.000-an. Bukan 1.6 ya? Bukan. Cakep banget. Tapi dapat warnanya tuh bagus banget. 600-an. 600 rumpun 2. Di samping itu ada lagi apa? Widuri ini kah? Ada Widuri Putih. Widuri Putih? Wiput ya? Wiput. Di daun 2 plus harga berapa Bang Kumai? Itu harga 250. 2,5, tapi bahannya cakep. Cakepnya seperti apa? Lihat dari bermangkuknya agak tinggi dari tembakan daun mudanya. Oke, cuma satu aja. Cuma satu. Ini ada lagi. Ada lagi. Cuman ini lebih bonggol. Banyak. Ini lebih banyak dari daunnya. Berapa deh kalau masih nempel bonggol? Itu 350. 3,5. Wiput tapi masih terjangkau ya? Iya. Oke, masih tergolong koleksi jenisnya untuk harga Rp300.000. 350. 350-an. Oke, ini 3,5. Terus kita lanjut ini? Ke Ria. Ria. Di 3 daun Bang Kumai berapa Bang Kumai? Rp300.000. Rp300.000, berarti hitungan per daunnya Rp100.000 saat ini ya? 100 kurang lah, kan 100. Ada potnya, ada media. Oh iya, iya betul-betul. Rp300.000 untuk jenisnya aglonema Ria. Ria. Oke, ini Ria yang cantik dengan warna tegasnya. Setelah terus, itu ada lagi ini, dijual nggak? Ini nggak dijual dulu. Kenapa nggak dijual? Ini buat teman ngopi. Buat teman ngopi. Oke, iya. Boleh dilihatin ya sahabat Indah ya. Ada emerald dari bentuknya agak sedikit berbeda. Selain dia roset, bule, dia punya roset bentuk yang bulat. Dan bule kata biasanya Bang Kumai. Biasanya kan emerald-emerald dari imporan kan daunnya nggak stabil. Lecek-lecek ya. Iya. Ada tekukan. Iya. Ini kita punya emerald, cuman kita belum NFS dulu lah. Masih NFS. Iya. Kalau di Iren, di NFS juga nggak sih? Iren dijual. Dijual. Di harga berapa sih Iren mulai mutasi? Iren, rumpun 2. Betul.
Itu saya kasih harga 500 ribu. 500 ribuan, berarti kenanya cuma 2,5-an ya? 2,5. Tapi sahabat ini nggak bisa beli seperti itu ya, untuk pembelian langsung include dengan dua rumpun dalam satu pot. 500 ribu rupiah untuk lokalan jenis ID Iren. Jadi ID-ID mahal sekarang bisa kita beli ya? Bisa. Udah banyak. Ya udah terjangkau lah. Sudah terjangkau. Poswet yang ini berapa Bang Kumai? Poswet itu yang paling ekonomis Mbak di sini. Berapa ini harganya? Itu di harga 700.000. 700.000 berarti artinya paling termurah ya? Iya. Dilihat dari warna dasar daunnya sih warna bagus nih. Bagus banget. Kalau dilihat bagian sampingnya seperti ini. Tuh. Oke, 700.000 rupiah. 700.000. Ada yang lebih bertingkat lagi? Ada. Heeh. Nih. Yang ini harga berapa ini Bang Kumai? Ini harga 1 juta. Yang ini 1 juta. Ada 2 pohon. Cuma lebih besar ya ukuran daunnya ya. Untuk harga 1 juta ada 2 pot. Ada 2 pot yang tersedia. Oke, ini 1 juta. Kalau yang di sampingnya ada? Itu hasil anak samping. Hasil anak samping? 1.100.000. 1,1. Berarti tanian lokal sendiri. Iya. 1,1 juta. Arah warnanya lebih ke violet lagi. Lebih ke putih. Lebih ke putih. Yang ini 1,1 juta. 1,1. Terus yang ini? Oh ini beda pot, kayaknya beda harga lagi nih. Iya. Berapa harganya Bang Kumai? Itu 1,5. 1,5. Cenderung lebih besar, lebih banyak daun, dan di samping itu juga penggunaan sudah dengan pot yang memang eksklusif ya. Oke, 1,5 juta rupiah. Perlu dilihat kembali dengan ukuran sampingnya seperti ini. Oke, ini yang 1,5 juta. Yang tengah tadi udah ya? Yang tengah masih buat ini. NFS, jadi nggak semua dijual ya? Ada dua pos, karena kita buat indukannya udah habis. Nah, di atas ada masih... Kecil-kecil? Satu daun, Iya. Jadi ntar kita keluarin lah kalau di saat waktunya tepat kita keluarin. Di sampingnya ada jenis... Esmeralda. Nah, ini saya pegang. Yang kata Bang Kumai ini lebih bagus lagi Mbak Indah, karena dari warna memang sudah warnanya banyak... Warnanya lebih golden. Perubahan warna dari yang biasa. Udah boleh. Kalau harga berapa? Ini 1.500. 1,5 juta. Iya, dari harga 1.650. Jadi 150 itu diskon ya. Diskon. 1,5 juta rupiah dari harga 1.650-an. Tembakan daunnya tuh muda bang, besar banget besar, ya. Besar ya. Kalau NTC berapa Bang Kumai? NTC. Ya, ini kalau nggak salah masih nempel bonggol. Masih pelgol. Seluruh warna daunnya udah rata. Yeah. Udah dapat semua warna pinkes-pinkesnya. Iya, artinya dia memang stabil ya. Bukannya kadang-kadang kan ada yang NTC, tapi kan warnanya murtad, agak sedikit beda. Ada yang dibilang murtad, warnanya nggak keluar. Kalau harga berapa Bang Kumai? Ini di 2,5. 2.500.000. Ini nempel bonggol. Tapi bahan-bahan bagus. Warnanya tuh 3 warna yang seluruh daunnya semua ada. Oke, 2 juta? 2.500.000. 500.000-an. Kalau asri tadi udah ya? Asri udah. Iya. Yang di sini nggak dijual kah? Ini nggak dijual. Ada Mahaseti mau Mahadewi. Iya. Ini ada Goliath. Ini ada Poswet buat indukan. Poswet yang tadi katanya nggak dijual. Iya, ini Goliath juga buat indukan. Buat indukan? Ini anakan GH rumpun 2 juga nggak dijual dulu. Oke. Jadi sebenarnya masih banyak aglonema yang ditahan memang untuk budidaya sendiri ya. Iya, karena kita kalau ngejualin mulu nggak motongin bingung juga. Iya. Dan kebetulan sahabat Indah di tempatnya Bang Kumai itu di bagian atas masih ada kandangnya lagi ya. Cuma tidak dibuka untuk umum. Kandang romosan, Mbak. Sahabat Indah tadi banyak sekali informasi dari harga-harga yang paling bikin saya tercengang tuh harga-harga murah tapi kualitasnya tuh Masya Allah bagus-bagus banget ya. Iya, karena kan setiap ini kita siapin barang-barang yang mewah, yang kualitasnya bagus, ya biar customer juga ada kepuasan tersendiri. Betul. Jadi nggak sembarangan, jual barang yang apa adanya, terus udah gitu harganya biar kasih murah-murah nggak apa-apa. Yang penting buat para sahabat, nggak gitu cara kerjanya ya. Kita kalau barang-barang yang impor itu beberapa ya kita. Ready ya, emang nggak baru datang kita langsung jual, kita rawatin dulu Mbak. Karantina ini kayak dulu. Mahaseti itu udah hampir 1 bulanan lebih. Oh udah lama juga ya. Kalau kita perhitungan untuk jual sebenarnya nggak sesuai dengan perawatan gitu ya. Iya. Kita jual dengan orang yang jual cepet ya kan, karena satu kita rawatinya sama di sini. Ya, di saat kita semprot semua vitamin ya kan, makanan ya sama kita. Sama, ya. Kita ya apa ya? Samalah kita buat perawatan yang enggak ada perbedaan. Yeah. Paling kalau ada yang sakit aja kita rawatin beda.
Tapi jujur Bang Kumai, mungkin ini lain hal ya sebetulnya, bukan di bidang aglonema, tapi di bidang seperti peliharaan, hewan peliharaan ya. Saya merasa, oh pengen cari harga-harga murah deh, langsung cari ke sentranya gitu, belilah di sentranya. Tapi ternyata walaupun harganya murah dibandingkan dengan harga yang dijual di ruko-ruko ya, tapi ternyata dari pemeliharaan aglonemanya karena belum dikarantina, ternyata bawa penyakit, terus udah gitu peliharaannya itu akhirnya mati, dan akhirnya bukan untung yang saya dapat, tapi malah kerugian. Makanya kita yang kita utamain itu kualitas, performa, sama kesehatan barang paling banyak. Kesehatan barang. Iya, karena yang kita pikirin ya customer sayang, yang kan yang kita pikirin dia ngumpulin uang. Iya, betul. Tiba-tiba sampai nggak sesuai ekspektasinya ya kan, tanah sakit segala macam kan kasihan. Iya, apalagi ibu-ibu yang masih transfernya masih manual aja, kadang kita suka kasihan gitu ya, harus naik angkot dulu. Betul. Ada gitu Mbak. Ada, ya, betul. Bang Kumai, misalkan nih 410.000 apa 4, Bang Kumai potong 5.000 ya buat ongkos angkot. Kadang ya kita gimana gitu ya. Iya. Tapi itulah mungkin dari antusiasnya mereka juga bikin kita pun bersemangat ya. Bukan hanya para nurseri saja yang bersemangat untuk mencari-cari aglonema. Saya pun bersemangat untuk mencarikan informasinya juga. Iya, betul. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sahabat Indah. Jangan tergiur harga murah walaupun selisih paling 10.000 atau 15.000, tapi kualitasnya yang didapetin itu dari karantina, ketahanan hidup itu jauh berbeda. Nah, itu biasa terjadi juga nih di dunia aglonema ya. Perawatan masing-masing nurseri kan beda-beda. Beda, betul. Tampilan aglonemanya juga selalu pasti berbeda juga. Oke, Bang Kumai, terima kasih banyak sudah menawarkan kami untuk harga-harga diskon. Baiknya, jangan kapok. Saya yang jangan kapok ya, untuk Bang Kumai sendiri. Yang penting saya bisa memberikan informasi untuk harga. Sahabat Indah bisa mendapatkan harga-harga terbaik. Itu yang kami harapkan. Oke, sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, tenang saja sahabat Indah, jangan takut untuk harga yang kemahalan atau gimana. Nanti kami selain mencarikan harga paling termurah, banyak diskon, di samping itu kualitas aglonema yang akan kami jaga untuk pelayanan para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias. Dan sahabat Indah, misalkan sahabat Indah mendapatkan keluhan-keluhan dari nurseri yang sahabat Indah belanja tidak sesuai dengan harapan, ataupun mungkin ada kendala lainnya, nanti silakan bisa hubungi dari pihak admin kami yang sudah kami cantumkan di bawah di nomor Japri telepon. Aja. Betul, di Japri aja. Jangan tiba-tiba langsung ngejas marah-marah. Iya. Kita ambil titik tengahnya. Betul. Kita pasti, kan jual beli online. Pasti dikirim, pasti dikirim. Oke, kalau gitu nanti kami akan informasikan kembali harga-harga yang terbaru lagi. Harus berhenti sampai sini. Semoga saja bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk merawat aglonema. Dan jangan lupa kalau misalkan aglonemanya hari ini belum disiram, silakan disiram. Silakan disiram. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa selalu saksikan video terbaru di setiap nursery yang selalu berbeda di channel kami. Bye. Bye-bye.